Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, sahabat Aliansa, fansnya Aliansa yang mengidolakan Aliansa. Kita ketemu lagi melalui konten ini. Saya ingin berbagi pendapat sedikit ya, kepada sedikit aja ya, tidak usah lama-lama, cukup ya sekitar 2-3 menit. Karena apa yang ingin saya utarakan ini, saya yakin sudah ada di benak sahabat-sahabat sekalian. Bahkan sahabat-sahabat sekalian lebih paham bagaimana cara mengutarakan apa sih namanya kalau misalnya kita kagum dengan sesuatu, kita senang dengan sesuatu ya, karena kualitasnya, karena penampilannya memang yang bagus ya. Jadi Aliansa tadi tampil dengan Judika itu luar biasa. Di awal pembuka ketika Aliansa tampil itu langsung disoraki dengan tepuk tangan. Artinya bukan disoraki seperti ini. Bukan seperti itu. Jadi disoraki dengan tepuk tangan. Atau apa sih bahasanya? Ya. Disambut meriah dengan tepuk tangannya, kira-kira seperti itu. Nah. Kemudian setelah menjelang akhir ada nada tinggi yang diperlihatkan oleh Aliansa ini luar biasa sekali, dan suaranya Aliansa matching dengan suaranya Judika. Jadi wajar memang kalau misalnya Aliansa ini mengidolakan Judika, karena rupanya karakter suaranya ini ya. Ya kalau saya sih orang awam ya, saya kurang paham dengan tapi saya sebagai orang yang cukup menikmati suara dari Aliansa ini, saya ingin mengatakan bahwa ya begitu Aliansa tampil dengan Judika, wow suaranya luar biasa ya, luar biasa. Bisa saling melengkapi. Nah, ya kalau Judika kan sudah cukup dewasa ya, sudah cukup berumur kalau dibanding dengan Aliansa, tapi luar biasa Aliansa bisa mengimbangi suaranya Judika yang begitu keras ya, suaranya keras, kemudian ada serak-seraknya, tapi dibalik suara yang keras ya, ada serak-seraknya, tapi juga bisa lembut. Nah, seperti yang tadi kita saksikan di acara KDI itu. Nah, tapi itu dia pas menjelang akhir, di situ kelihatan suaranya Aliansa itu tinggi banget ya, suara aslinya kelihatan tinggi melengking ya di situ. Nah, mudah-mudahan penampilannya Aliansa tadi ini bisa juga ditampilkan nanti ketika pulang di Kolaka, karena saya yakin para fans yang ada di Kolaka ini, terutama para youtuber baru ya, ini sudah siap untuk mengabadikan momen terbaik ketika Aliansa pulang. Nah, ini sedikit tips buat sahabat-sahabat atau fans Aliansa yang ada di Kolaka ketika nanti Aliansa datang ya. Mungkin ya selama ini hanya bisa menikmati penampilan Aliansa di video ya, kalau bisa nanti sahabat-sahabat sekalian, fans-fansnya Aliansa yang ada di Kolaka, siapkan kamera, kemudian jadikan itu sebagai konten. Jadi nanti sahabat-sahabat YouTube juga ya, atau versi Aliansa yang mungkin untuk saat ini ya masih sebagai konsumen ya, masih hanya sekedar penonton tayangan yang ada di YouTube, supaya nanti bisa memulai ketika Aliansa datang. Jadi ambil momen-momen di mana Aliansa tampil ya, so jadikan itu sebagai pertama kenang-kenangan ya, kenang-kenangan, karena itu pengambilan gambar secara langsung kemudian dijadikan konten YouTube. Nah, supaya apa? Kedepannya nanti fans Aliansa yang sekarang ini mungkin belum punya channel bisa punya channel kedepannya ya, seperti ya teman-teman yang lain lah, mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya yakin yang menyaksikan video ini juga sudah punya channel. Nah, itu dia sekedar masukan dari saya kepada para fans yang ada di Kolaka, karena
momen kedatangan Alwiansyah ini sangat apa ya, sangat sangat ditunggu-tunggu ya, tidak hanya sebagai fans yang sekedar untuk melihat kedatangan Alwiansyah, tapi juga fans, para fans YouTuber yang ingin mengabadikan kedatangan Alwiansyah. Oke, itu dia, nanti kita bahas lagi lebih lanjut di konten berikutnya, khusus bagaimana tips menjadi seorang YouTuber pemula. Atau ya, sahabat-sahabat sekalian bisa cari-cari di, bisa searching di apa namanya, di YouTube banyak ya, bagaimana menjadi seorang YouTuber pemula, terus apa namanya, teknik pengambilan gambarnya seperti apa ya kan, kemudian cara editnya gimana, itu banyak sekali di YouTube, tinggal cari saja dengan kata kunci yang kita mau. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Nah ini dia, lupa tekan tombol subscribe, kemudian aktifkan tombol loncengnya supaya sahabat-sahabat sekalian mendapatkan info terbaru dari channel ini. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.